So, halo guys, balik lagi di channel gua. Jadi, tepatnya seminggu yang lalu gua pergi ke suatu bank di Jerman, namanya Bank Sparkasse. Gua buka rekening baru di situ dan hari ini gua udah mulai bisa ngambil nomor rekening gua yang baru, kartu gua yang baru dan selanjutnya. Gimana mau lihat keseruannya? Ikutin gua aja terus. Cus. Gue itu sebenarnya tinggalnya di kota Freiburg. Ini kota yang cukup cukup selatan, paling selatan lah di Jerman. Nah, kalau dari jarak rumah gue tuh dari sini nih ke Zentrum itu deket banget, kok cuma 3 menit jalannya. Tapi kalau ke Sparkasse paling cuma 5 menitan lah. Cus. Saatnya kita masuk. Masuk harus pakai FFP2. FFP2 masuk. Sekarang nunggu dulu kita di sini. Di Wartepunkt, artinya tempat nunggu. Kita bakal ke servis. Selesai bos, Sparkasse. Oh iya, jadi sekarang udah selesai semuanya, tinggal balik pulang ke rumah. Itu dari sini nih, Sparkasse. Cepet banget, nggak nyampe 15 menit. Cuma tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Selesai. Semuanya sudah diurus seminggu yang lalu sih sebenarnya, cuma buka gitu doang juga. Masih paspor, masih Ausweis. Ya, gitu aja sih. Ntar gua kasih lihat gimana bukunya yang tadi. So, wie ihr sehen könnt, ich bin schon hier. Ich habe schon meine Kontoauszüge, ich habe schon hier mein Kontonummer. Semuanya ada di sini. Jadi isinya begini. Yang pertama cuma gini aja sih sebenarnya. Cara download aplikasinya buat mBanking, terus data informasi dan lain-lain. Begitu aja guys. Terima kasih udah ngikutin perjalanan gue hari ini. See you next time. Cus.